Ubi jalar atau ngiri dalam bahasa Wamena, adalah salah satu kebutuhan pangan utama bagi masyarakat pegunungan Papua secara umum. Selain sebagai makanan pokok, ubi juga memiliki karakteristik nilai kebudayaan yang sangat tinggi. Umumnya di seluruh pegunungan Papua jenis ubi sama, tetapi hanya penyebutan namanya yang berbeda. Kegiatan akbar panen raya ubi ini dilaksanakan oleh Ikatan Iklai Halitopo atau disingkat Laitopo, pada tanggal 9 Oktober tahun 2020 bertempat di Ialowa Wamena Jayawijaya, Papua. Di masa kini, ubi dengan kualitas yang baik serta ukuran maksimal seperti dalam cuplikan video ini, sudah sangat jarang kami jumpai. Tetapi Ikatan Keluarga Laitopo membuktikan dan masih mempertahankan kebudayaan yang hampir punah ini. Dengan proses penanaman di atas lahan yang subur, serta proses perawatan tanaman ubi yang baik, sangat tentu kualitasnya dijamin sangat memuaskan. Jangan lupa untuk selalu lestarikan budaya bukan hanya dalam bentuk berbusana tetapi juga kebudayaan bercocok tanam seperti ubi yang mempunyai nilai kehidupan. Wah, wah, wah. Yeah, one way, one way, one way, one way, one way.
Bentar, permisi ya. Awan, apa lagi? Awan, apa lagi? Apa lagi?